Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Ayu yang bertugas hari ini Bu ya. Tujuan Ibu datang ke sini mau melakukan apa Ibu? Memeriksa kehamilan Ibu. Memeriksa kehamilan ya Bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan pengkajian data kepada Ibu. Sebelum itu apakah Ibu ada pertanyaan? Enggak ada Bu. Baik Ibu ya. Boleh saya tahu nama Ibu siapa? Ibu Nadelin. Ibu Nadelin ya. Usianya berapa Bu? 25 Bu. 25 ya. Pekerjaannya apa Bu? Pengusaha. Pengusaha ya. Iya. Pendidikan terakhirnya apa Bu? S1 Bu. Alamatnya di mana Ibu? Ini Bu, sedari Sweater. Oh, dari Sweater ya. Ya, dekat ya. Nomor teleponnya berapa Bu? 081-870-722-733. Kalau boleh tahu nama suaminya Ibu? Mas Rido Bu. Usia suaminya? 27, beda 2 tahun saya Bu. Oh, beda 2 tahun ya. Iya. Pekerjaan suaminya apa Bu? Sama Bu, pengusaha juga. Oh, pengusaha ya. Iya. Pendidikan terakhir suaminya? S1 juga Bu. Oh, iya. S1 manajemen. Alamatnya iya. Sama Bu ya? Enggak, suami saya dari Bandung. Oh, dari Bandung. Sekarang tinggal di sini tapi? Iya Bu, tinggal di Sweater. Oh iya. Status perkawinannya sudah berapa lama kira-kira Ibu? Sudah 2 tahun saya nikah Bu. Oh, masih baru ya? Iya. Berarti ini anak pertama ya Bu ya? Iya, anak pertama. Bahasa yang digunakan di rumah apa Bu? Bahasa Indonesia Bu. Oh, bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Untuk kebiasaan di rumah mungkin ada keluarga atau suaminya mungkin iya, yang suami merokok. Saya merokok Ibu. Merokok, tapi di rumah merokok juga? Iya, tapi saya enggak merokok, ada dekat dia merokok, saya suruh jauh-jauh. Nah, iya, iya. Dukungan selama kehamilan ya Bu? Alhamdulillah didukung penuh ya. Sama keluarga Bu ya? Iya. Status kesehatan suami? Sehat-sehat aja Bu. Sehat ya. Apakah Ibu pernah dilakukan penyuntikan pada bagian sini Bu? Oh pernah. Mungkin pada saat SD mungkin ya? Iya pernah. Sudah berapa kali kira-kira Bu? Lupa ya, kira-kira dua kali kayaknya. Oh, sudah lengkap berarti Bu ya. Itu namanya imunisasi TT ya. Beban kerja sehari-hari Bu apa aja Bu? Enggak ada sih Bu, meskipun saya jualan gitu. Ya. Cuman diem aja. Enggak ada ngangkat-ngangkat berat Bu ya? Iya, enggak ada. Pengambilan keputusan, kira-kira pengambilan keputusan dalam keluarga suami. Siapa? Suami ya? Iya, suami ya. Ini mohon maaf sedikit Bu ya, untuk hubungan seks selama kehamilan ini 3 kali kayaknya Bu ya, kurang lebih. Ini saya videokan sini. No, kira-kira Ibu sudah merencanakan tempat untuk bersalin di mana? Iya Bu, nanti di rumah sakit Siloam. Bagus sekali ya Bu ya. Iya. Selanjutnya saya akan menanyakan riwayat kesehatan pada keluarga ya Ibu ya. Apakah dalam keluarga ada yang hipertensi dari keluarga suami, keluarga ibu mungkin? Ibu saya Bu, hipertensi. Hipertensi ya ibunya ya. Mungkin ada yang diabetes mellitus mungkin? Iya bapaknya diabetes. Mungkin ada keturunan kembar mungkin dari ibu atau suami? Ada dari keturunan suami saya, keturunan suami kembar ya, ya. Keluarga suami ada yang kembar. Atau mungkin ada dari keluarga yang sering mengalami anemia. Suami saya sering anemia Bu. Ini harus banyak-banyak konsumsi tambah darah ya. Ya. Apakah ada alergi ya. Bu dari keluarga? Tidak ada. Tidak ada ya Bu ya? Iya, tidak ada. Apakah? Cuman ini sih Bu, suami saya alergi ini. Ikan asin gitu Bu. Tidak apa-apa, tidak terlalu berat ya. Apakah iya. Mungkin di keluarga ada yang kadang tiba-tiba kejang gitu, nggak ada Bu? Alhamdulillah nggak ada. 157 Bu ya. Ada yang penyakit jantung mungkin dari keluarga? Ini Bu, mertua saya, suaminya, mertua saya, penyakit jantung, mertua cewek saya. Mungkin ada dari keluarga itu yang sering menghayal, mungkin tiba-tiba ketawa, tidak ada Bu. Tidak ada Bu ya? Tidak ada Bu. Apakah Ibu pernah mengalami operasi mungkin Bu? Pernah dulu tapi ganti mulut Bu ya. Tidak masalah ya Bu ya. Mungkin sebelum hamil ini siklus menstruasinya gimana Bu, aman? Iya sekali sebulan gitu. Sekali sebulan ya. Terus siklusnya itu cepat atau lambat? Mungkin cuma seminggu atau cuma 4 hari gitu, gimana? Lama dia Bu, lama, sampai ya? 10-11 harian gitu.
terus rasa sakit pada saat menstruasi ini keram seperti aku ini pinggang saya kalau mau haid itu selalu keram banget bu. Ah, iya. Dulu tapi kalau boleh tahu haid terakhirnya sebelum hamil ini tanggal berapa bu? Tanggal 10 bulan Agustus 2022. Dipakai sepatunya ya. Ya. Tinggi ibu 15. Untuk pertama kali hamil ini kapan pertama kali ibu mengalami gerakan janin? Kayaknya 3 hari yang lalu, Bu ya. 3 hari yang lalu ya, masih baru berarti ya. Iya, dalam 24 jam ini udah ada gerakan janinnya? Belum. Iya, tadi sebelum saya kesini itu kencang dia, Bu. Berapa kali kira-kira? Ini juga nih yang 3 kali ya, atau 4 ya, Bu. 4 kali ya. Mungkin ada obat yang dikonsumsi atau jamu mungkin, Bu? Enggak ada, Bu, cuman tablet penambah darah aja. Mungkin ada kekhawatiran mungkin ibu untuk saat ini? Iya, khawatir ini apa bayinya enggak normal gitu bu. Oh, iya. Nanti kita cek ya bu ya. Kita ini dah di sini tapi habis ini mungkin karena selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik ibu ya. Pemeriksaannya itu nanti ada pemeriksaan di bagian payudara ibu ya. Apakah ibu bersedia? Iya bu. Selanjutnya mungkin ibu bisa buang air kecil dulu sebelum melakukan pemeriksaan bu ya karena sedikit lama pemeriksaan. Baik selanjutnya saya akan mengukur lila ibu sebentar ya. Iya. Ya. Di bagian. Tidak bisa langsung. Begini dasar ya. Kita akan melakukan sebenarnya kita akan ditekuk ibu. Maaf ya. Menghitung dari selanjutnya kita akan menghitung di jejer menggunakan apa ini kondoskop. Iya. Selanjutnya kita akan melakukan nilainya itu 31 ya, Bu. Selanjutnya kita akan melakukan mengukur berat badan sama tinggi badan, Ibu ya. Mari, Bu. Dilepas ya Bu ya. 1 detik pertama, 2 detik ketiga, 3 detik kelima. Bukan 5 detik. Ah, enam. Badannya 75 ya Bu ya. Bisa dulu ada depan ya. 2 1 2. Pinjam ya. Bentar. 1 2. Naik, kelihatannya enggak apa-apa. Naik, awas. 1 2 3. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan DBJ menggunakan kondoskop dengan 5 detik pertama, 5 detik kedua, 5 detik pertama, 1 2 3. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan DBJ. Sebelum melakukan tindakan, kita akan melakukan pencucian tangan terlebih dahulu. Pertama, yaitu melepas aksesoris seperti jam, cincin, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu melipat lengan baju. Selanjutnya kita akan melakukan pencucian tangan. Yang pertama usap kedua telapak tangan. Selanjutnya punggung tangan. Selanjutnya sela-sela jari. Usap kuku-kuku jari secara bergantian. Lalu jempol dan selanjutnya kuku-kuku jari.
Mengukur tanda-tanda vital. Bisa kesulitannya bu, ibu bisa masukkan sini, nggak tuh, nggak bingung. Tenang ya, ibu. Iya, kan kesulitannya. Iya, bisa makan dari. Iya, bisa bu. Tapi juga Terus selanjutnya adalah pemeriksaan kepala dan leher. Periksa rambut ibu untuk melihat kebersihan ketombe, alopecia, infeksi kulit. Alopecia bu ya, saya periksa rambutnya ya bu. Tidak ada ketombe ya bu, tidak ada rambut rontok. Berat badan, tidak ada rambut putih juga, tidak ada pembengkakan juga ya bu ya. 47 ya ibu. Selanjutnya periksa wajah untuk melihat apakah terjadi kloasma, gravidarum, edema palpasi, os frontalis, os etmoidalis, os zygomaticum, os maxilla dan os mandibulari. Tidak ada kloasma ya bu ya? Siap ya? Tidak ada pembengkakan juga ya bu? Tinggi ibu 152 ya. Periksa mata untuk melihat apakah pucat pada kelopak bagian bawah berwarna kuning pada sklera. Periksa mulut untuk melihat kering pecah-pecah dan inflamasi pada bibir. Apakah rahang dan lidah pucat, sakit dan terdapat lesi? Adakah gigi yang rusak? Bibirnya ibu tidak kering ya bu ya, tidak pucat juga. Untuk bagian dalamnya, giginya nggak ada yang rusak bu ya, lidahnya juga tidak pucat. Bagian rahangnya juga tidak ada yang luka ya bu. Periksa dan raba leher untuk mengetahui pembesaran kelenjar tiroid, pembesaran pembuluh limfa dan bendungan vena jugularis. Bisa bu ya. Coba pemeran bu. Itu sih. Di mana? SMP. Aku di bawah sama tidak ada pembengkakan. Selanjutnya periksa payudara pasien dengan posisi tangan pasien di samping pemeriksa. Periksa bentuk, ukuran, tanda-tanda kehamilan, kondisi puting dan kondisi kulit payudara. Bentuknya simetris. Nih, ukurannya juga 8/6 pas, tidak ada yang HHT saat sebelah. Pada saat ibu mengangkat tangan ke atas kepala, periksa payudara untuk mengetahui adanya retraksi atau dimpling.
Lakukan palpasi secara sistematis pada payudara sebelah kiri, sesudah itu sebelah kanan, dari arah payudara aksila dan moduler, kalau-kalau terdapat masa dan pembesaran pembuluh limfe. Selanjutnya, tanyakan tentang rencana menyusui. Mamanya sudah nikah ya, berarti 7 bulan, 7 kali 7, 4, 28 minggu berarti 28 udah 9 gitu. Berapa? 28 sampai 7. Ngapain aku? Ini kenapa dia udah di 4 itu masuk pintu atas, jelasin ya seberapa masuknya. Ibu bagaimana dengan rencana menyusunnya? Ya, sebenarnya itu kan dapat bisnis dengan ajarkan ibu cara merawat payudara dan melakukan pemeriksaan sendiri. Ya ibu, ibu bisa merawat payudara seperti gerakan saya tadi, bisa melakukannya di rumah sendiri, bisa di dalam cermin, bisa di depan cermin ya pak. Selanjutnya pemeriksaan ekstremitas tangan atas. Tanyakan pada ibu apakah ada rasa nyeri dan perih pada saat menggenggam, dan periksa tangan dan jari tangan untuk melihat adanya edema pucat pada telapak tangan dan ujung jari. Coba digenggam tangannya ibu, apakah ada rasa nyeri ibu? Tidak ada ibu. Coba ya satu. Tidak ada bu ya. Satu tidak ada edema bu ya, tidak pucat juga. Selanjutnya adalah pemeriksaan abdomen. Trimester ketiga kali ini. Papan apa? Nah besok dah. Abdomen. Pertama periksa apakah ada bekas luka operasi, ukuran dan bentuk, tanda-tanda kehamilan dan gerakan janin. Baik ibu, ini bentuknya seperti biasa ya bu ya. Apakah ada rasa nyeri bu? Tidak ada bu ya. Ada tanda-tanda kehamilan yaitu buncit pada bagian kulit atau sel pembesar. Tanyakan apakah ibu merasakan adanya nyeri pada abdomen. Selanjutnya palpasi abdomen untuk pemeriksaan kelembutan atau konsistensi, massa, pembesaran hati dan lien, suprapubis tendernis. Iya, bagian janin terendah. Setelahnya lakukan pemeriksaan Leopold. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Leopold. Leopold 1 itu untuk menentukan tinggi pundus uteri dan mengetahui apa yang terdapat pada pundus. Isi ya bu. Ibu untuk Selanjutnya kita akan mengukur tinggi pundus uteri dengan dari pundus menuju ke simfisis pubis. Kemudian mengukur dari atas simfisis dan bertemu ke simfisis lagi. Yaitu 34. Selanjutnya kita akan mengecek apa yang terdapat pada bagian pundus. Di sini ada yang bulat tapi tidak melenting, bisa dipastikan ini adalah bagian bokong. Selanjutnya yaitu level 2 yaitu untuk mengetahui apa yang terdapat pada bagian kiri dan kanan perut ibu. Dengan tahan di sini, bagian sini kosong ya. Selanjutnya di bagian sini, di bagian sini sedikit keras dan panjang. Bisa dipastikan ini adalah punggung janin. Selanjutnya yaitu Leopold 3 untuk mengetahui apa yang terdapat pada bagian terendah janin. Dengan cara ditahan di bagian sini. Kalau di sini terasa bulat, bulat keras melenting. Bisa dipastikan di sini adalah bagian kepala janin. Selanjutnya Leopold 4 itu untuk mengetahui sejauh mana bagian terendah janin masuk ke dalam pintu panggul. Selanjutnya yaitu menghitung DJJ dengan cara 5 detik pertama, 5 detik ketiga dan 5 detik kelima. Permisi ya ibu ya. Saya juga mau hitung. Ini dari S.
Selanjutnya adalah pemeriksaan ekstremitas bawah. Tanyakan pada ibu, apakah ada rasa nyeri dan perih pada daerah kaki? Periksa kaki dan jari kaki untuk melihat adanya edema, pucat, dan kuku kaki. Ibu, apakah kakinya ada yang nyeri, Bu? Saya periksa edema, Bu, ya. Tidak ada edema. Tidak ada edema. Tidak ada edema. Tidak ada pucat pada kaki. Terus setelahnya lakukan pemeriksaan pada punggung untuk melihat edema pada daerah sakral, deformitas pada tulang belakang atau skoliosis. Udah kami skoliosis. Selanjutnya lakukan pemeriksaan refleks patella. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada panggul pasien. Selanjutnya yaitu kita memeriksa distansia kristalum, yaitu melakukan pemeriksaan antara krista iliaka kiri dan kanan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan konjugata eksternal, yaitu pemeriksaan antara pinggir atas simfisis dan ujung prosesus sipoideus ruas tulang limbal kelima. Ini ya, Bu. Cm. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran lingkar panggul, yaitu dari pinggir atas simfisis menuju ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan ronger major sepihak dan mengelilingi panggul. Ukurannya yaitu 80. Baik Ibu, setelah pemeriksaan yang kami lakukan, kondisi Ibu dalam kondisi baik ya Ibu ya, tidak ada kendala apa-apa lagi. Ibu bisa baca gejala-gejala atau ketidaknyamanan pada trimester 3 di buku KIA Bu ya. Ibu juga jangan lupa tablet penambah darahnya Ibu ya, dikonsumsi setiap hari. Baik Ibu. Baik, terus Ibu akan melakukan kunjungan ulang pada 1 bulan lagi ya Bu ya, atau di bulan depan Bu ya. Atau mungkin jika ada kendala atau juga ada ada keluhan-keluhan yang tidak dapat dikendalikan, mungkin. Terima kasih Bu.